la tra la la tra la da tra la tra la la tra la la tra la tra in your snatch we is pleasure boom shape pleasure. Oke guys, kembali lagi di channel Bang Reno. Kali ini kita kedatangan motor Cafe Racer. Baru kedatangan sih. Cuma ini punya teman baru sempat di review sekarang ya. Ini sebenarnya udah jadi dari kemarin-kemarinnya, cuma baru sempat di review sekarang. Ini sebelumnya itu udah waktu sebelum jadi kayak gini. Dulunya tuh belinya udah di modif ya, cuma modifnya tuh modif Jap style. Diduga kayak gini, mesinnya masih standar, kerangkanya udah kayak gini, udah pakai yang model U, kerangkanya yang belakang diubah jadi yang kayak sekarang ini. Cafe Racer menghabiskan biaya, biasanya kalau saya nge-review ini kan ada orangnya, cuma orangnya nggak ikut nih guys. Kalau kalian mau tahu, ini orang ini. Terus kalau misalnya kalian mau follow IG-nya yang punya ini, silakan ada di sini. Oke. Kita review bagian bawah dulu ya, guys. Itu ban depan belakang kita menggunakan Swallow Classic SB 135. Ya, habis itu kita lingkaran menggunakan DID yang depan ukuran 17/2,15 in. Habis itu yang belakang ini lebih lebar lagi menggunakan ukuran 17/2,50 in. Ini tuh lupa guys, itu ukuran bannya tuh ukuran 400 ya, 400 depan belakang, jadi kelihatan gede ini kan, jadi kelihatan gagah gitu. Terus tromol depan belakang kita menggunakan Mega Pro Mono. Ya, Mega Pro Mono. Arem kita masih menggunakan yang bawaannya. Terus kita ke shock depan dan shock belakang juga masih menggunakan yang orinya. Terus knalpot kita masih menggunakan yang custom. Custom model Jap style ya, guys. Kalau mau nyari pasti ketemu kok. Terus blok top samping mesin
ini diwarnain lagi jadi warna black dog. Habis itu tulisan Hondanya kita kasih warna merah ya guys, biar lebih bagus hasilnya. Terus buat mesin masih standar semua, harus standar, soalnya masih standar semua lah. Tempat akinya di sini guys, tempat aki di sini. Terus selebihnya tuh kayak coil CDI atau gearbox itu di bawah tangki. Jadi kabelnya tuh disusun supaya kelihatan simpel guys. Nah guys, ini kabelnya yang nonjol ini cuma kabel si trem aja ya, trem belakang. Kita beralih ke depan. Kita dari depan tuh yang paling nonjol tuh yang terutama tuh lampunya ya guys. Kita ganti menggunakan lampu Demaker ukuran 5,75 inch. Lalu setangnya kita ganti pakai setang yang kata ya guys. Soal merek itu tergantung kalian aja mau merek apa, terus warnanya mau tergantung kalian aja sesuka kalian. Lalu kita speedometer itu menggunakan yang simpel aja ya guys, yang kecil nggak terlalu yang gede-gede banget. Terus hand grip kita menggunakan nice grip supaya nice. Oh iya, gas spontan menggunakan yang merek Daytona itu. Handle kita masih menggunakan yang orinya ya. Lalu holder kita masih menggunakan yang orinya. Lalu apa lagi ya guys? Oh iya, klakson kita masih menggunakan yang orinya, ada dua ya guys. Terus kita beralih ke tempat bahan bakar, itu tangki. Kita tangki menggunakan yang model BMW ya. Model BMW. Lalu kita cat warna irang. Oh ya, kita deco warna hitam, ini hitam metallic. Terus yang di bagian ini nih, gak tahu apa warnanya, ini biar nggak gampang kelihatan lecet ya guys. Lalu yang atasnya itu ada tiga warna bergaris guys, warna merah, warna oranye sama warna kuning. Terus ini joknya modelnya single seater ya guys. Bodi belakang ini namanya Hornet ya guys. Buat kalian yang belum tahu, ini namanya Hornet. Stop lamp kita menggunakan yang aftermarket ya guys. Ini sebenarnya ini nggak bolong ya di sini. Cuman dikasih lubang aja biar kelihatan adanya gitu. Oke, satu lagi guys. Ini untuk ukuran gear. Yang depan ukuran 14, lalu yang belakang ukuran 37 ya. Oh ya, satu lagi. Ini yang paling spesial dari motor ini, itu kampas belakangnya ya guys. Ini kampas belakangnya masih menggunakan ori dari AHM. Ya mungkin sekian dulu review dari video ini. Mungkin selanjutnya akan di review lagi tes-tesnya, mungkin akselerasinya apa-apa itu ditunggu aja. Oke guys.